Demam berdarah. Demam berdarah denggi atau DBD. Demam yang diikuti dengan pendarahan di bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Virus denggi ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala awal demam berdarah. Demam tinggi, kulit bintik-bintik merah, nyeri sendi atau otot, sakit perut, diare, dan muntah. Pertolongan pertama, minum air putih sebanyak mungkin. Minum obat penurun demam atau panas. Kompres dengan air dingin. Pencegahan penularan demam berdarah. Menguras bak mandi. Gunakan pembasmi nyamuk di rumah. Menutup tempat penampungan air. Fogging atau pengasapan lingkungan.